dipersembahkan oleh KPU DKI Jakarta menggelar real count Pilkada DKI Jakarta setelah proses penghitungan di TPS selesai dilaksanakan. Real count tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dari formulir C1 dari sejumlah TPS yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan Tezar Aditya dan juru kamera Untung Widodo langsung dari Hotel Bidakara. Tezar, bagaimana perhitungan real count saat ini? Ya, kan memang penghitungan suara mungkin sudah selesai dilakukan di TPS, tapi nampaknya KPU masih akan lembur malam ini karena hingga saat ini real count oleh KPUD DKI Jakarta masih terus berlangsung. Ini real count memang diadakan dan juga diinput melalui sistem informasi penghitungan suara atau disebut juga situng, dan setiap formulir C1 dari setiap TPS yang ada di Jakarta nantinya akan dibawa masuk ke sini. Di data di sini, diverifikasi di belakang saya, ini per kabupaten kota di sini, baru kemudian akan di-scan. Nah, setelah di-scan kemudian akan di-input melalui meja-meja di belakang saya. Nah, ini setiap meja panjang ini mewakili satu kota yang ada di Jakarta. Misalnya di belakang saya, ini KPU Jakarta Selatan. Jadi semua TPS, semua data-data C1 di TPS-TPS di Jakarta Selatan akan di-input di meja tersebut. Baru setelah dari situ, masyarakat bisa mengaksesnya melalui website yang disediakan oleh KPU. Jadi masyarakat juga bisa melihat real count yang diadakan oleh KPU DKI Jakarta melalui website www.pilkada2017.kpu.go.id. Dan hingga saat ini real count masih memang terus berlangsung, dan saat ini datanya memang masih sedikit sekali, ya kan, ini 6,25%, yang artinya masih hanya sekitar 815 TPS dari 13.036 TPS yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Dan di angka 6,25% ini, posisi pasangan Ahok Jarot mendapatkan 45,03% atau sekitar 152.000, sementara untuk pasangan Anies Sandi ini mendapatkan 54,97%, ini atau sekitar 186.000 suara. Dan dari sini juga biasanya di website ini akan terlihat bagaimana tingkat partisipasi warga Jakarta, karena kita tahu bahwa pada putaran pertama lalu ini juga terlihat bahwa ada kenaikan secara signifikan jika dibandingkan pada Pilkada 2012 lalu. Jika pada putaran pertama di Pilkada 2012 ini tingkat partisipasi masyarakat mencapai 65%, dan pada putaran pertama di Pilkada DKI 2017 ini tingkat partisipasi masyarakat diklaim oleh KPU DKI Jakarta mencapai 78% atau ada kenaikan yang signifikan. Dan diharapkan juga pada putaran kedua ini tingkat partisipasinya juga di atas angka itu atau setidaknya pada level target nasional, yakni di angka 77,5% tingkat partisipasinya. Di website itu juga nanti tertera bagaimana kemudian partisipasi dari persentase pemilih perempuan dan juga laki-laki dan juga jenis kelamin dan juga umurnya itu akan terlihat secara jelas di website tersebut. Nah, dari website itu juga nanti KPU DKI Jakarta ini ada beberapa objektif sebenarnya, meskipun memang KPU DKI Jakarta ini sebagai otoritas resmi penyelenggara pemilu yang akan menghitung suara dan juga akan mengumumkan secara resmi, tapi kenapa kemudian ini juga perlu dilakukan? KPU DKI Jakarta juga mengklaim bahwa yang pertama, poin pertama adalah ini sebagai azas transparansi. Memang di website itu juga nanti setiap masyarakat juga bisa mengakses tempat TPS-TPS-nya, formulir C1 TPS-TPS-nya, masyarakat juga bisa mencocokkan apakah C1 di TPS Anda ini cocok dengan yang diterima di sini dan yang sebenarnya pada saat penghitungan suara. Dan yang poin kedua, kenapa kemudian situng ini dilakukan, ini adalah sebagai komparasi. Jadi mungkin masyarakat juga sudah melihat lembaga-lembaga survei juga sudah melakukan quick count dan juga real count, dan ini juga sebagai bahan komparasi karena biasanya yang pada putaran pertama lalu sistem situng ini tidak jauh berbeda dengan hasil manual yang dilakukan oleh KPU secara manual dan juga secara berjenjang. Tapi KPU DKI Jakarta juga mengingatkan bahwa ini bukan merupakan pengumuman resmi dan juga bukan merupakan proses resmi, karena proses resminya sendiri, Egan, ini baru akan dilakukan besok. Penghitungan suara di tingkat kecamatan, kemudian nanti di kabupaten kota, kemudian baru provinsi. Demikian, Egan. Ya, Tezar, kalau real count saat ini masih di angka 6,25%, lalu kira-kira kapan ditargetkan akan selesai perhitungan real count ini?
Nah, kalau untuk real count ini sendiri, Egan, ini KPUD DKI Jakarta optimis bahwa real count ini akan mencapai 100% setidaknya dalam 2 hari. Mereka menargetkan sebenarnya 1 hari besok sudah dapat 100%, tapi paling lambat menurut KPUD DKI Jakarta ini bisa dicapai hingga 2 hari. Tapi jika kita lihat pada putaran pertama itu bisa 3 hingga 4 hari, karena memang ternyata di lapangan itu banyak masalah yang terjadi, misalnya form C1-nya dimasukkan ke dalam kotak suara yang tidak bisa sembarangan dibuka, tapi akan kita lihat apakah ini sesuai target atau tidak. Tapi sebenarnya ini bisa dijadikan pegangan, tapi yang resminya sendiri nanti KPUD DKI Jakarta baru akan melakukan penghitungan secara manual dan juga berjenjang besok di tingkat kecamatan ini selama 5 hingga 7 hari, kemudian dilanjutkan ke tingkat kota kabupaten selama 2-3 hari, kemudian baru di tingkat Provinsi KPUD DKI Jakarta. Jadi targetnya sendiri kalau penghitungan manual dan juga berjenjang ini akan selesai pada 1 Mei sebelum kemudian akan diumumkan dan juga ditetapkan siapa pemenang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, yakni ditargetkan pada 5 atau 6 Mei. Ini baru ditetapkan oleh KPUD DKI Jakarta siapa yang unggul dalam putaran kedua ini. Dan kemudian setelah ditetapkan secara siapa yang menang di putaran kedua ini, sebelumnya memang ada proses dulu apakah dilihat nantinya ada sengketa atau tidak, karena penetapannya sendiri melihat dari sengketa di MK tersebut. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Tezer Aditya dan juru kamera Untung Widodo langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta.